bersama saya Isang Gemplok. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan chest atau dada dan latihan tricep untuk variasi ke-10. Berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Ada 3 gerakan untuk latihan dada dan ada 1 gerakan untuk latihan tricep. Yuk kita lakukan. Latihan dada pertama, underhand grip incline bench press with switch machine. Latihan ini melatih otot dada, khususnya upper chest atau dada bagian atas, dengan pegangan underhand grip atau telapak tangan mengarah ke atas dengan sudut kemiringan 20 hingga 40 derajat pada bangku, memungkinkan gerakan lebih mengena pada otot dada bukan pada bahu. Latihan ini diarahkan otot dada bagian atas. Tarik nafas pada saat posisi stick di dekat dada dan hembuskan nafas saat stick berada di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan kedua, underhand grip incline bench press. Latihan ini lower chest Anda atau dada bagian bawah. Pada dasarnya hampir sama dengan bench press atau incline press. Gerakan ini dilakukan dengan kemiringan sudut bangku sandaran ke bawah sekitar 20 hingga 30 derajat. Latihan ini diarahkan tekanan pada otot dada bagian bawah. Tarik nafas pada saat stick berada di dekat dada dan hembuskan nafas saat stick berada di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan dada ketiga, decline dumbbell pullover. Latihan ini melatih otot dada khususnya bagian bawah atau lower chest. Menggunakan bench dengan sudut kemiringan sekitar 35 hingga 45 derajat. Buang nafas saat dumbbell berada di atas dada, tarik nafas saat dumbbell berada di bawah atau di belakang kepala. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan tricep, overhead cable tricep extension one arm. Latihan ini melatih otot tricep khususnya long head dan medial head pada tricep Anda. Latihan ini juga merupakan variasi latihan tricep menggunakan kabel cross dan rope atau tali. Usahakan punggung tetap tegak lurus agar tidak membungkuk. Hembuskan nafas saat tangan lurus di atas kepala Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.